kakinya bau busuk. Bapak ditanya di sana coba. Mau jawab. Cara kenapa kamu ngikutin Kang Payu sama kameramen? Aku mau njaluk tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda semua, yaitu channel Manasos. Gimana, Mas Kameramen? Sehat? Alhamdulillah, Kang. Sehat, Kang. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan melakukan terusan video atau penelusuran yang kemarin keganasan sesosok pocong di malam satu suro. Ya, Mas, ya? Iya, Kang. Bisa dibuat itu, Kang. Iya, dan sampai detik ini pun kita masih diikuti, ya, Mas, ya? Iya, Kang. Dan ini terpaksa saya teruskan penelusurannya karena kemarin ada beberapa alasan yang memang saya tidak bisa untuk menetralisirnya. Karena si pocong ini kayaknya dia mikir dia kuat, jadi dia bisa untuk menumbangkan saya ataupun membuat saya mundur bersama masnya, ya, Mas, ya? Iya, Kang. Tapi masnya kemarin keserang nggak? Alhamdulillah nggak kenapa-napa, Kang. Alhamdulillah kalau nggak apa-apa. Ketakutan itu sampai iya. Sekarang, Kang. Iya. Soalnya ngikutin terus. Nah, itu. Yang saya takutkan itu nanti kalau kita nggak terusin penelusuran ini, kita diganggu terus, Mas. Dan ini pun saya masih agak sakit dadanya karena kemarin dia menghantam saya dengan sangat kuat ataupun menyerang dengan sangat kuat. Dan terpaksa ini kita di sini mencari dia lagi, ya, mensuruh dia lagi untuk mencari tahu apa sih maunya sebenarnya. Gitu, ya, Mas, ya? Iya, Kang. Oke, pemirsa. Dan ini saya di sini. Siapa, Kang? Enggak sendiri. Ada Mas Sangit sama Om Jenim. Sini, Mbah. Om. Oh, ternyata Mas Sangit sama Om Jenim. Iya. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Om Jenim. Pemirsa setia channel Iman Laslos. Langkonya Om menteng, Om. Dibenerin, Om. Alhamdulillah ini malam hari ini. Kami Om Jenim bersama Kang Fahyu ini intinya membantu Kang Fahyu penelusuran. Kemarin terjadi sesuatu sama Kang Fahyu dan kameramen, iya, yang sangat ketakutan akan sosok pocong yang sampai sekarang masih mengikuti terus atau menghantui, iya, intinya seperti itu. Gimana rasanya Kang Fahyu diikutin terus? Risih sih, Om, karena dia setiap saat itu keluar, jadi nggak mandang dia gitu. Mas kameramen juga diikutin terus? Diikutin, Om, sampai saya mandi pun ikut, Om. Oh, itu gantian. Habis, iya, habis, gantian. Habis dia keluar di Kang Fahyu terus ngikutin Kang kameramennya juga. Iya, iya, mungkin gitu. Ini cewek kali sosoknya, cewek. Mengikuti ke kamar mandi. Mungkin coba. Di situ. Parno juga berarti itu. Parno, Parno, Om. Gitu, gitu. Iya. Gimana Kang Bayu, ke arah mana ini? Kita paling ke arah belakang, Om, karena sosok ini masih, istilahnya sosok ini masih ngikutin kita berdua di setiap kita kemanapun. Jadi nanti kita terpaksa metode pemanggilan, ya, Mbah, Om, iya, terpaksa untuk mengeluarkan dia dan mengetahui apa mau dia. Karena jujur kemarin, Mbah, Om, dia itu ditanyain sama sekali nggak mau jawab gitu. Jadi cuma apa ya, keluar nakutin gitu aja, Om. Mbah. Ini dia sekarang nggak mau keluar karena ada kita. Ya mungkin seperti itu karena. Jadi dia kelayaban di daerah sini. Intinya klinteran. Yeah. Apa namanya itulah. Ini tadi saya nginjek wilayah sini nih, terasa mistis sekali. Ya memang. Mbah. Tempatnya mistis sekali di sini. Apa hawanya itu bener-bener lain, kuat sekali di sini. Ini, Mbah. Ya karena mungkin kecampur juga dengan energi yang mengikuti kita, ya, Mas, ya. Iya, Kang. Gitu. Jadi yaudah, Mah, ayo kita lakuin aja penelusuran. Kang Fahyu sih. Kang Fahyu duluan. Biar saya nggak keganggu juga, biar Mas kameramen nggak keganggu juga, karena katanya dia paling takut sama yang namanya pocong gitu. Jadi kemarin saya ya uji coba juga sih sebenarnya buat Mas kameramen, tapi ternyata benar-benar takut ya. Jadi Kang, awas, Kang. Apa? Itu di tengah-tengah, Pak, Kang. Astagfirullah. Itu sosok yang kita omongin, Kang. Oh, iya, tuh. Oh, iya, tuh. Ada kita, Kang. Tuh kan? Tuh kan, Mbah? Enggak muncul, Mbah. Tuh. Pindah. Ayo, kejar. Assalamualaikum. Woi, jangan lari.
kenapa itu? Kameraman? Iya, dorong om, dorong ya. Astagfirullah. Ayo, ayo. Stop. Kameraman tadi. Awas, awas. Aku melihat itu bersinar. Awas, payu, payu, payu. Tuh. Oh iya, itu bersinar tuh. Itu di pohon apa itu yang cabangnya banyak banget itu? Tuh. Kelihatan, Bah. Itu tuh. Kelihatan. Ayo, yuk, deketin. Ayo. Terlihat enggak? Kelihatan belum? Enggak kelihatan, Bah. Ya, ya, deketin. Ayo, yuk, deketin. Yuk. Assalamualaikum. Oh, berarti tadi yang di sini pindah ke sana ya, Mbah? Iya. Ini bisa melihat nyala di sini tadi. Iya, Tuan. Di situ kan? Oh, ini kayak pohon jeruk ini. Coba. Bukan, ini jeruk biasa ini. Bisa benar-benar melihat tadi nyala di sini. Saya juga lihat tadi, Mbah. Kuat banget energinya. Ini ada di sini. Ano, Om Janim. Kita keluarkan. Yuk. Kita panggil aja, Mbak ya. Iya. Ayo. Ma wujud. Yuk, keluar. Wujud no sopo sejatimu. Ma wujud. Keluar. Adil. Adil. Ada asap, ada asapnya. Oh iya, Mbak. Asap. Iya, iya. Dia masih ngumpul di sini, Pak. Asapnya. Lihat asapnya di sini. Iya, tuh. Tuh. Dia masih ngumpulin pohon ini. Iya. Masih ngumpul. Tolong, Mas kameramen. Puterin pohon ini, Mas. Pohon ini, Bang, ya. Depan? Iya. Cek ya. Aja, cek. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Cek aja, cek muter, puter, cek. Puter aja muter. Kuat sekali mistisnya. Ke atas, Mas. Cek ke atas. Iya, Mbak. Ini cowok yang kita cari ada di sini, Mbak. Iya. Iya, udah di sini, Mas. Itu dia berada di depan kita ini sebenarnya. Iya, Om. Mana kan di kamera masih asap belum sempurna, masih belum sempurna. Ini yang justru yang sangat bahaya sekali seperti ini. Ya karena memang dari kemarin seperti ini, Mbah. Pertama muncul itu seperti itu. Dari asap. Mari, Om. Ayo. Keluarkan, Om. Wujud no sopo sejatimu. Mau wujud. Keluar, yuk. Keluar. Mau wujud. Astagfirullah. 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 Alhamdulillah, mawujud. Mawujud. Saya masih, Mas. Oh, ini sosok yang mengikuti kalian, Bayu dan Mas kameramen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Perjelas mas, wajahnya perjelas mas. Wajahnya perjelas. Persis mbak, mas kayak kemarin ini mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Awas mbak. Hati-hati, aku tak muterin coba. Astagfirullahaladzim. Baunya sangat tidak enak sekali. Astagfirullah. Masih persis kayak yang kemarin mas ya. Astagfirullahaladzim. Kakinya bau busuk. Bapak ditanya di sana coba. Mau jawab atau enggak coba. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sopo sejati nih kuwi. Assalamualaikum. Kuwi ngetutke bocah-bocahku. Apa tujuanmu? Ora gelem jawab kowe. Ngomong-ngomong, Mbah. Sing ngomong-ngomong, Mbah. Dari kemarin seperti itu, Om, Mbah. Dia memang ditanya enggak mau jawab. Iya. Seperti itu ya, Mas ya. Mungkin dia menyukai Kang Pahyu mungkin, tapi kenapa nyerang ya? Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kowe ra gelem jawab, uluk salam. Sopo sejatine kowe? Ini cuma ingin menakut-nakutin kayak ini. Jahil juga. Besok ini, Om. Iya, jahil juga nih. Kemarin astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara. Gimana, Mbah? Kita akan tahu siapa dia sebenarnya, apa tujuannya. Wahyu, gimana, Mbah? Tak silih rogomu ya. Ya udah, Mbah. Om Janim tolong bantu doa, Om. Gimana, Mbah? Sampai di situ. Nih, cerah nih. Ukur cara iki sing iso ngerteni sapa sejati nih. Iya. Tak jaluk gawemu. Manjing ngono rogone. Wah ya. Manjing. 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 Iya. Tanya Om. Kamu siapa? Kamu siapa? Coba bicara. Kenapa kamu tertawa? Hah? Kamu siapa? Kenapa ngaku kamu ngikutin Kang Payu sama kameramennya? Kenapa? Saya cuma mau disempurnakan. Kowe cuman mau minta disempurnakan, Mbak. Minta disempurnakan. Dalam arti njaluk donga ngono kuwi. Njaluk donga.
Aku tak takon. Ini aslinya seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba kamu bicara, kenapa kamu ngikutin Kang Payu sama kameramen? Aku mau jaluk tolong. Jaluk tolong? Iya. Kenapa jaluk tolong kok? Apa namanya itu? Ganggu. Kok ganggu, menyerang Kang Payu? Tujuanmu apa? Tujuannya apa? Aku mau jaluk tolong. Tujuanmu mau jaluk tolong. Tolong sing wujude kepriwe, jaluk tolong sing karepe kepriwe. Jaluk tolong donga sampurnake aku. Jaluk tolong donga sampurnake. Sinten disampurnakan, Mbak? Ning caramu wis gawe bingung menungso. Gawe wedi, gawe bingung, nongol, mau wujud, ngilang. Ini bikin takut orang, Mbak. Ngetutke kameramen, ngetutke Fahyu. Ngantek tekan kamar mandi. Kan dadi wong wedi. Tujuannya apa ngikutin kamar mandi itu? Tujuannya apa? Hmm? Aku mau medeni tok. Kowe mau meden-medeni tok. Pemirsa, ini tujuannya cuma menakut-nakuti, karena sang kameramen takut sekali akan ini, tapi tujuan dia minta tolong, tapi kok caranya itu kok menakuti. Ya, warga intinya manusia kan tetap kurang tanggap, kurang tahu lah intinya tujuannya apa, kan kurang tahu, terkecuali kudune kowe iki lewat ngimpi apa lewat apa ora meden-medeni ngono kuwi. Wis saiki kowe ketemu aku, ketemu Om Janim. Aku iso pitakon karo kowe. Iso pitakon ngerti tujuanmu ngono kuwi. Ning aku ndi pesen baliyono asalmu. Muga-muga Gusti Allah paring anggonan sing apik, sing adem ayem ana kono alammu. Tak dongake, tak bantu doa. Muga-muga lantaran dungoku lan kanca-kanca kowe iso sempurna adem ayem ana alammu. Terus apa pesenmu kanggo menungso iki? Coba apa pesan kamu? Pesanku siji. Apa? Aja ngrusak dunia iki. Aja? Aja ngrusak dunia iki. Aja ngrusak dunia iki. Iya. Matur nuwun pesen nih. Ya wes Om, kita keluarin kasihan Mas Wahyu. Pemirsa, alhamdulillah udah bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi dan apa tujuan sosok tersebut. Hanya minta doa untuk menyempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matu. Hai. Hey, Mas. Astagfirullah. Om urusin itu Om, aku tak ngurusin Pak Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlaskan hati kamu. Jangan ada nantinya hilangkan urusan dunia. Kamu kembali ke asal kamu. Alammu wis beda. Sudah beda alam. Alammu wis beda, baliyono asalmu. Nanti adem ayem. Pesenku aja ganggu manungsa meneh.
iki alami menungso, alammu wis beda meneh. Ya, udah ya. Kamu udah cukup ganggu saya dan mas kameramen saya. Dia kasihan karena dia memang benar-benar takut sama wujud kamu seperti ini. Karena nggak tahu, dia kayaknya punya trauma tersendiri dengan wujud seperti kamu. Jadi sekarang saya udah tahu maksud kamu dan tujuan kamu. Jadi sekarang kita bantu doa ya Mbah Om. Iya. Untuk menyempurnakan dia, karena dia tadi sebenarnya minta disempurnakan Om Mbah. Ya mudah-mudahan lantaran doa kita Allah ngijabahi ya, intinya ya. Seperti itu. Muka-muka adem ayem ono alam ya. Intinya ngono kuwi. Dongake bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lungo kanti apik, lungo kanti ikhlas. Tinggalkan urusan dunia, ikhlaskan hati kamu. Udah cukup kamu ganggu warga dan ganggu saya dan kameramen saya. Silakan kamu pergi, kita bantu dari sini. Apa mau kamu, kita lakukan di sini. Kita bertiga di sini niat untuk membantu kamu. Alhamdulillah. Cuma ya. Ingin minta disempurnakan tapi kok mengganggu warga ini yang sangat. Caranya itu yang salah. Caranya, ya? Caranya. Maksudnya kan ya, ya memang udah kemauannya seperti itu, tapi kan dengan cara seperti itu. Iya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah udah tahu lah ya. Kita udah bisa langsung apa tujuannya itu. Iya. Dan mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak. Amin amin. Di sisinya. Gitu aja. Terus monggo Kang Wahyu. Alhamdulillah semua udah selesai, udah beres. Ya udah. Ini kita tutup aja ya Mas ya. Iya, Bang. Udah cukup lah ya. Udah. Alhamdulillah ini misteri pocong satu suro bisa ngikutin lagi ya. Ya udah terjawab ya. Alhamdulillah. Karena kemarin kan enggak sempat kita jawab karena kita memang dipaksa mundur. Iya. Ya udah Mas, mungkin saya cukupkan penelusuran malam ini. Jika ada salah kata ataupun tutur perbuatan saya ataupun Mas Angit, Om Zenim, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu juga dengan Mas Kameramen saya. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih Om. Ya, Bah. Oke. Udah dibantu. Alhamdulillah. Udah.